Alhamdulillah alladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin uswatun hasanah bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan mudira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil Mustafa Sayyidil Arabi wal Ajab wa ala alihi wa sahbihi ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghfir lana dhunubana wa dhunuba wa walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Para hadirin, sidang pendengar dakwah yang Allah muliakan, ubibina jeneh puja saban sari kita nyepua kesidrapa da Allah, yang mana oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bak malam yang sangat mulianya, malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan kemuliaan, Allah mantang diberi kepada kita berupa nikmat kesempatan untuk gedanya muhudib si aduh di aduh urung dunia yang fana. Pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bak malam yang sangat mulianya, Allah mantang diberi kepada gedanya berupa nikmat kekuatan serta nikmat kesehatan untuk gedanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah ma'asalam senantiasa Allah limpahkan. Mari saban sari, sari saban getanya musalawat kepada sidra Nabi yang raya, rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, beliau yang selalu menjadi suri tauladan dan panutan bagi getanya umat. Kemudian salah ma'asalam pula senantiasa Allah limpahkan kepada al dan sahabat, juga kepada para alim ulama, ulama awal, ulama akhir, serta kepada para alim ulama yang mantang Allah beri kesempatan sidra dua itu untuk menjadi lampu dan pelita bagi getanya umat. Takdim penghormatan pertama sekali kepada yang mulia dan yang terhormat, kepada abi, abadi, walid, walidi, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, juga yang mulia dan yang terhormat kepada Tengku Imam Syekh Masjid serta Tengku Imam Kampung dan Tengku Imam Dusun, juga yang mulia dan yang terhormat kepada Bapak Kesi serta Tuhaput, Tuhalapan, tokoh adat, tokoh masyarakat, juga yang mulia dan yang terhormat kepada panitia maulid serta panitia dakwah, juga yang mulia dan yang terhormat kepada ketua pemuda, anak muda dan pemudinya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada anak-anak yang digasih oleh Rasulullah, yakni anak yatim, juga yang mulia dan yang terhormat kepada seluruh sidang pendengar dakwah yang Allah muliakan. Mi dah tahu. Bek tengik gigi tu. Bek ladang potol dia macam.
Hai jino ke menan dah betul. Mana wak lu waknya mentau je buat lu kan cuci. Kasiap mak. Mi kasiap. Upah tapi yo dakwah. Pole. Ni edan kena lu wak wow. Mi nahi kecewa nu. Ha? Wadah negalan bak sepandu ide tengku ya Allah gantung tan. Wadah mutulihinan tengku Hajar Aswad tak ubah sepandu ya Allah putih licin raya panjang laut bantro iku nukahi berwa. Ma segala panjang lebar lutuan pegahaba ma malamnya lutuan puturi tro ini. Nama lutuan mi Hajar Aswad. Putra makna Hajar tengku, makna Hajar anak bate. Malamnya lontuan tanya mbak orang drone nama anak bate keruh pulemi. Keruh. Ada kedi untuk na bahasa lontuan, tepe hati dan perasaan, na anggap aju yang pegahaba malamnya anak bate. Yang kedua Aswad, makna Aswad i. Sesuai dengan urung. Ada hitam ma, hitam bahasa lak makin hitam kok jai urung lak. Mi. Barakan tak dengar batik Hajar Aswad pat. Dia ah. Di Arab, nahawa nejak warab. Pubut. Ya jom batik Hajar As. Pekan hana nejak. Hana peng. Uronyo malamnyo lung purno cara paling mudah paling ringan de tempo but. Tepo becong. Ne wau rumah ne cak peng kertuh ribe sapo. Nyo tajak warap kertuh ribe hantip ma. Dangdang ne jak warap ne acum bate Hajar Aswad ne mepeng kertuh ribe sapo kena ne cum dung tiga sapo napaka. Ai ke bate Hajar Aswad ji. Rupanya Haima menyotacum batik Hajar Aswad ampun dah. Menyotacum tengku Hajar Aswad merumpak dah. Makanya tidak boleh cium-cium. Yang boleh cium hanya satu orang saja. Siapakah dia? Istri yang tercinta. Ada hi lagi tangin mi kakawin. Maksud tegedi malamnya ulang sago. Ya Allah tengkunya watega senyum sama dop-dop dan jantung. Hawa atau kesang bujuk ke ular kelinto baru ataupun hawa atau jika melintai asai tanggup jadi kebutama hana buku. Nah, duduk. Gede mama ada. Duduk. Baik duduk anak ni. Baik duduk. Tengok keroy satu. Duduk. Kasiap mak. Kasiap. Malam nyomi hana trip dakwah. Karena ule mencuba agak pun sakit bacut hidung kamu cocok. Tuut ada dadang kamu kot-kot menang. Upoh dah piuh tunggu. Ada kamu sapat jarum E dengan jarum panjang. Bak poh enam bengah. Siap? Haa, ni ik dah kena. Malamnya mak hana trip dakwah mak. Paling kurang 3 jam tertengah. Paling panjang 2 jam tertengah. Acara getanya malamnya dalam rangka taprayuk urah lahir Nabi Muhammad. Bacut mak yang pernah tak terpudih getanya. Di antara janji-janji Allah. Na dua buah janji yang Allah menjanjikan bagi getanya umat Muhammad. Yang pertama menjanjikan oleh Allah. Bagi hamba Allah umat Muhammad. Lam hudib di selalu beribadah kepada Allah. Lam hudib di selalu meminta rida Allah. Allah menjanjikan bagi urungnya nikmat syur. Nikmat syurga. Janji yang kedua, somanteng daripada hamba Lun umat Muhammad. Lam hudib di selalu bermaksiat kepada Lun. Selalu mengundangkan murka dan malapetaka daripada Lun. Sehingga mati han merupak taubat. Maka janji Lun kepada urunyan balasan neraka. Malam nyomi Lun tuan tanya nahawa ke syurga. Nahawa ke syurga ma ke neraka nagala semayang na jemaat jemaat kan je
Tiket yang pertama mak orang Sidon menyebut betul-betul hawa ke surga. Hawa dua temate tinggal tempat yang gutanya tu Allah sediakan bagi kita surga. Maka dalam hutip gutanya yang pertama gutanya manusia begat hubungan dengan Allah. Begat hubungan dengan Allah. Kibancara tungku tak ikat hubungan dengan Allah dalam hutip gutanya. Ubena pun yang niyudi Allah dalam hutip gutanya betatim kerjakan. Ubena perkara yang netam oleh Allah di dalam kehidupan gutanya bandung-bandung perkaranya betatim tinggal, betatim tinggalkan. Di dalam arti kata yang lain dalam hutip gutanya bak diri pribadi gutanya manusia dalam kehidupan gutanya bak gutanya benadiduk sifat tak. Sifat takwa. Kiban takwa tunggu ada yang nyude Allah betatim puput, ada yang netam di Allah betatim tinggalkan. Bila dalam kehidupan gutanyo karena dua buah perkaranya urang silut, ada yang nyude Allah tak kerjakan, ada yang netam di Allah tak tinggalkan, beniyakin pasti di hujung kehidupan gutanyo singa nikmat surga yang disediakan oleh Allah. Dah contoh pun yang diyudi Allah mak. Salah sabah contoh pun yang enggak yang diyudi Allah yang kalumrah pak gedaya umat manusia. Sembahyang si uro si malam limang bahwa limang bahwa dek. Adik na sembahyang dek. Na sembahyang. Adik ilikotnya. Ilikotnya. Mama ayu tenda je. Belah no na sembahyang. Bid, adiknya nak semayang dek, menyona semayang tungku tanya, rukun sembahyang padum perkara, padum, lebdah yang kesikurung putra, putra yang kesikurung, ku yang kesikurung. Bek-bek dia hujun, bahamu naik dia, ya Allah, Rabbi, berpirang. Bek yang sangat awat dia hujun. Yang dikurung putrana. Pertama ni tua berdiri, lada kebiru kontina. Penfatihah dalam sembahyang, ruku limang dalam bicara. Dam itidal tujau sujud, lapan tadu antara dua. Dusi kurung tahyut akhe, siploka hase tayota baca. Siblah selawut dua belah salim, leblah tema turutip benar. Mana tertib pematuran babun lisan serta anggota rukun leblah nebagi lefon metenteng kalbi nama dua kauli kelefi ali nyan hai akhi kasampurna. Anak mit sajid lagi tunggu ke Long Bipeng. Sajid. Tunggu ke Long Bipeng, Long Bipeng sajid. 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 Perijilami mengkawin ke tunggu. Kami ada padu pataran ini oleh. Padu pataran ini. Mang lah. Jeluhi. Agak hiton. Sajid ni Long Bipeng ni. Kongkompanya ni. Kongkompanya. Long Bipeng ni. Sajid lagi tunggu ke sajid. Long Bipeng. 50 bak mak hanggebi 50 merbi lagi balik dah. Sajud. Lagi tungkukeun sajud. Pertama ni tua berdiri, hate ke biru konjina. Satu tengok jaro sajud. Eh kena. Urang tuha pijit uri nang tuha pijit uragam tuha pijit. Pakai jam apa? Pijak kena apa? Baik gerdak kau hari ini kerap meramah rorong kau. Sajid, sajid, lompi pengku.
saja. Kan kampanye, kan kampanye, kan ilong tu ibilain man hobdin saja nak cicit cicit lain saja oleh oleh satu ah ikna pan oleh sampai habis nya oleh herbe ah leblah ah oleh leblah oleh leblah kajak kajak kederat ni luar biasa luar biasa alahi acak peng lah yak kunyang. Sonan. Habibi. Habibi, mak ya. Bek ngewi ya. Ayah, ayah. Hana kerja ayah kepada awak. Bubu ke mencit. Kan. Sonan Habibi ya. Nyo bek juk kaya, nyo juk kaya ke rokok. Bek juk ke mama. Bah. Nak kalan ni, nak kalan sepuan, nak kalan, nak kalan. Nak kalan, nak kalan. Homa. Mak nak cerang lagi yang? Pak mak. Pak punya buka kau kerja, nak copeng ke? Oh kau jen. Lu salam begat. Alah. Mak, yang pertama mi lam hudib getanya benar rida am. Lam hudib getanya begat hubungan dengan am. Kibantara tengku tak ikat hubungan dengan Allah. Lam hudib getanyo benar sembah. Benar sembahyang. Maka sesibuk apapun pangkat dan jabatan getanyo. Sesibuk apapun aktivitas getanyo. Sehina apapun kehidupan getanyo. Yang namanya ibadah sembahyang si uro semalam limang bahwate. Bek sagai-sagai getanyo di. Getanyo tinggal. Adik bulut nah ulikot lam dek bulut ulikot lam dek bulut duduk 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 hinan duduk hinan atau kemenyan tu betul bek dang bek dang kabrat kore kabrat bodok je ni bodok je ni kakak kami. Memang sedia tak orang kampung yang luar biasa aku. Ujun hang gua. Lewat hang lepas gua ujun ho. Luar biasa. Ya bobek karule bek karule. Nak mengada pegah habak bek karua ci betungak madum belaka ada pulen banyak. Dino ujun tak tu tang hana ni. Kai me payung dan lemak ayung hana ni ujun. Kami kami. Kagan lam hudep benar sembah benar sembahyang. Tanyo mak benar sembahyang, tanyo yah benar sembahyang. Tanyo mak wa tanyo mak tanyo yah wajib yu anak sembah sembahyang. Di saat anak gutanyo kana umur 7 tahun mak wajib terhadap gutanyo ayah, wajib terhadap gutanyo mak untuk yu anak sembahyang. Bila anak getanyo kana umur 7 tahun wajib pak getanyo ayah, wajib pak getanyo mak. Bila anak getanyo handi tim sembahyang wajib tak? Wajib tapo. Maka malamnya aci tunjuk jaro ayah-ayah dan mama-mama yang poh anak di saat anak handai sembahyang cipik jaro. Lone.
Aci tunjuk jarak malamnya, mama-mama, ayah-ayah di saat anu hana ditim sembahyang, maknya dan ayahnya dupoh anu dikarenakan hana sembahyang. Aci tunjuk jarak tiga malamnya, lunuk kanan wajah tu. Anak tu. Lebih-lebih lang tanya mak yang tak perkahwin anu ni. Yang lu tak perkahwin anu, pintu kamar melintai wadah subah tak tak. Nak kejut. Nak kejut tak. Talib budak. Ya perasaan kena. Ubat makakan hantar kau kat tau. Nak kejut. Pakar. Malay. Melintai wak wengci. Ada lagi-lagi dia melintai, orang macam tu. Hang pun je tak, bukan abi rumah. Yang melintai, pada bawa apa pun malam. Aci nekalan tabiat, dia tanya orang Aceh. Habu aci nekalan ni tabiat, dia tanya orang Aceh. Daerah dong ni. Wate karam kawin anu, tak buka rumah, bebe raya, tak buka rumah. Wate lu tak buka kawin anu, buah iwa melintai ni, ataupun melintai kan, tanya ya tuan, wate tamang rumah, pokar abis nak kecelikut. Ya kan? Iwa melintai, tanya petiga tawa, dia nak melintai kata iwa, tanya ya lah gerpoh itu yang temang. Yang pernah pegah rumah-rumah ketanya, peng-peng ketanya mita, urusan ketanya wate tok melintai kaya. Ya kan? Maka diuranya aku hana putah hirinde, mak hana putah hirinde uranya. Tanya urung cik uranya, anak hana sembayang hana tayune. Bahkan ketanya urung cik uranya, maah cakap tabah, kasayang teke manung agam ketimbangkan ke anak agam. Tanya urung cik uranya, kasayang teke manung ineng ketimbangkan ke anak i. Nekadan lombuh bukti mak. Itanya nata prarah manok tipluh boh mi. Tipluh boh manok tu. Poh nam suput manok tanya kajatah lop langgir poh. Poh nam suput. Tahu-tahu wate poh nam suputnya yang iwa manok cuma si kurung boh. Sabah tuk dalam diwa. Tak sedat Tuhan. Tak sedat Tuhan. Tajak se. Anak ku tanya poh nam suput dalam empat rumah. Anak gutanya poh dua malam dalam empat tiga eh. Anak agam gutanya poh put bengah dalam empat rumah. Anak darah gutanya poh tidur malam hana empat rumah. Tanya ma orangnya, tanya ya orangnya. Nak tanya kita? Nak tanya kita? Hana aku. Hana aku. Poh dua malam anak gutanya mantang bak kedai wifi. Poh pun malam anak gutanya mantang bak kedai wifi. Poh tidur malam anak gutanya mantang ilikat Honda Golf. Itanya ya biasa-biasa mantang. Sama dengan gutanya urung cik uranya kasayang tu ke mana ketimbangkan ke a ke anak. Maka jika tuh lagi cair-cair anak gutanya jamun. Kena ikun dia anak gutanya jamun. Disemejitkan di bang megret. Kaming cirit galam jiwa gejak setan debang talib kamu wet-wet rata sago sinya darah dijak wet-wet ngembang talib mana gupa kau disemujit kandibang mugret. Ya bukan? Maka dalam hudib kita nyumak benar sembah. Benar sembahyang. Tanya ayah benar sembahyang. Tanya mak benar sembahyang. Tanya ayah, tanya mak juga wajib. Tayu anak benar sembah. Benar sembahyang. Batukuna bahaya. Tukurung hana sembahyang. Bahaya mak. Nekanan kenomi. Kisah daripada Rasulullah mak. Baksa bahura Nabi Muhammad neduk dengan para sahabat. Lang masjid. Tengah-tengah Nabi Muhammad neduk dengan para sahabat nang masjid tiba-tiba metruk tu tidur anak muda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, dikundi anak mudanya. Ya Rasulullah, ayah lun ka meninggal ya Rasulullah. Tapi hana urung yang tim semano jenazah ayah lun ya Rasul. Ya Rasulullah, ayah lun ka meninggal ya Rasulullah. Tapi hana ija untuk pegafan urung isi ilun ya Rasulullah.
bahwate Nabi Muhammad didengar tangisan daripada seorang pemuda. Nabi Muhammad memerintahkan bak sahabat, wahai sahabat Lun, Abu Bakar dan Umar, bedah gata bandua acijak bak remohan mudanyan gata kanan putra kejadian terhadap jenazah daripada ayah pemuda tersebut. Maka mak bedah dua orang sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Bak wate Abu Bakar dan Umar truk bak rumah pemudanya mak, rupa-rupanya yang nekanan di sahabat Nabi atuh tempat kan jenazah manusia, tapi satu makhluk Allah yang sangat mengerikan kan jenazah urung nekanan mi. Atuh tempat kan jenazah urung. Bedah tu Abu Bakar dan Umar nak dapur bak Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad, aneh kejadian ya Rasul, yang kamu kalan ya Rasulullah, bak rumah pemudanya ke jenazah manusia ya Rasul, tapi satu makhluk Allah yang sangat mengerikan. Maka nebedah tu Nabi Muhammad nejak dengan sahabat. Bak wate Nabi Muhammad katruk bak rumahan mudanya mak, bit-bit binatang yang nekalan oleh Rasulullah. Pu binatang mi menyemutulih dalam kitab mak khindir. Nyoma ahabu menyotaboh bahasa Indon babi menyobata Aceh bui mak nyoma ah bui yang dekalan dia sahabat dia Rasulullah ada tempat ni. Kemudian Nabi Muhammad nebu doa ba Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Saidi, ya Maulana, yang melingganyo hamba dron ya Allah, yang melingganyo umat lun ya Allah, munyo memang drone uronyo dia azab umat lun ya Allah, bek ne pelemah sino di dunia ya Allah, male long tatan ngan umat Nabi yang awal ya Allah. Allah ne terima doa Nabi Muhammad. Binatang buno mak urung buno yang kajit ke binatang mengubah kembali jud ke wujud manusia, jud lam ke urung. Bak wate jenazah nyan kajit ke urung, Nabi Muhammad ne perintahkan bak sahabat, wahai sahabat Lun, Abu Bakar dan Umar, jok jenazahnya semano. Maka gejok ke jenazah ke semano, leh semano, pegapan leh pegapan semayang. Alang gede pakat sengiyum. Bak wate gejok jenazah makna beut liak pasal dalam kuburan, mengubah kembali menjadi wujud binatang. Jik dalam kebui mi. Bak wate kamu ubah kajik dalam kebinatang, Nabi Muhammad nedeng di hadapan sahabat. Ya ashabi unduru halaman taraka salah ya ba'athahu Allahu yaumal qiyamah mithla khidril aswad. Wahai sahabat Lun, saksikan degata, wahai sahabat Lun, wahai sahabat Lun, takalan degata, wahai sahabat Lun, so si berangkaso daripada umat Lun lang hudep di haitim sembahyang, so si berangkaso daripada umat Lun lang hudep di tabe-tabe di kubah sembahyang, so si berangkaso daripada umat Lun lang hudep di abai-abaikan sembahyang. Ya ba'athahu Allahu yaumal qiyamah mithla khidril aswad. Singah manusianya ba'watan de bangkit de Allah Ta'ala di belakang padang masyar, mithla khidril aswad. Nuubah bentuk de Allah perteh dage bui hitam. Maka mak menyuruh tanya dalam dunia ba'a sembahyang, tanya yang muda-muda dalam dunia ba'a sembahyang, tanya yang tuha-tuha dalam dunia sibuk batahkan sehingga tinggal sembahyang, balasan Allah tinggal huru kiamat. Ya ba'athahu Allahu yaumal qiyamah mithla khidril aswad. Allah nuubah wujud jutanyo perteh dage bui hitam menan hi di tengah mi. Maka uronyo lentuang kanan daerah dong di mi. Uronyo katibo urung ngelayang ikat sembahyang bak layang hinona. Napa pe layang ini ure? Hana? Luar biasa. Daerah kamu birun hideh mak gino tengah mocuhu urung peik dayang abu. Mocuhu urung peik dayang ci putih tuha muda mandung-mandung peik dayang wate mekrep mandang layang ilangit uronyo ka ikat semayang bak layang. Tapi luar biasa kampungnya hana hana ino. Hana rak semayang, hana rak layang na pula eh. Tapi yang boleh pegah urung ino mandung na semayang kan? Urayato. Sebab itanya ladung mentabiat mi, ladung na semayang tanya titun warga. Semayang uraya puasa tiga, uraya haji tiga. Menyukamu surah uragam na semayang sibunin putga, uraya jumat tak. Putga jumat lang sibunin, putga semayang.
Nah, ladung urung semayang mak ladung bukan daerah hanya daerah ladung ini. Urung semayang tak wate pernikah nak mit. Yang kira-kira si menunduk karam nikah nak darah yang katoto belasah yang sapu lom dong. Iku lom. Ini ke umpimu lom. Mata'ah nak tu. Tiga minggu lom pernikah nak mit belasah nak empat ling. Tapi hino hana menan makan. Hana. Bila harapan kita nyomak orang syiklun, hawa tuh wate mate tuh singuh, tempat gutanyo Allah sediakan syurga, maka lam hudep gutanyo begat hubungan dengan Allah. Tibancara tempu tak ikat hubungan dengan Allah, lam hudep gutanyo betatem pubut ubenabut yang liu di Allah, lam hudep gutanyo betatem kubah ubenabut yang ngetam di Allah. Salah tabah contoh but yang liu di Allah, sembahyang si uros si malam limang bahwa. Limang bahwa teh bek kita nyoting, kabin bit ditinggai risidon sibuk bata harkat. Adapun tinggai dengan wate tubuh mak kesempatan hidup mentang diberi di Allah, tubuh yang tegak mentang Allah pesinggah, maka butatim kada mak mertua. Itu yang pertama. Konsep yang kedua tengku, bila harapan keinginan kita nyobut butamang syurga. Lam hudep gutanyo begat hubungan dengan Nabi Muhammad. Nek najak bet, najak bet, pada adiknya najak bet. Mi najak bet, pada. Kepada bapak melatah nabut, punoh melatah, pai pun melatah di punoh buat bawa tamih. Bukannya nabut kan? Ramai orang yakni. Lagi malamnya. Payah lebih kayuk. Anak darah nabut. Patah jakbut anak darah. Im. Menduk. Pupuk-pupuk nak kurang juga. Im. Mamak tak kajian nak jakbut ni. Sayang tak orang je. Jauh tak geduk. Wuh tu. Kakak anak pun duduk satik. Lontreng geluk kenal ni. Kenal lontreng hilang dakwah. Ya ni. Ini orangnya. Orang Tuhan nabut. Orang gagang Tuhan nabut. Pada lam lata. Bak masjid. Ramai orang jak. 6-20 roh. Kajut. Anak-anak pun ada orang jak. Anak muda nabut. Alhamdulillah ketua pemuda nak jak. Ilang watan lu'u anak muda gampunya salut lu kureh. Luar biasa. Kenang kupiah mandu malam malam nyotok home. Ya, malamnya ada dua hidung pun mendung. Belum karab ya, ada dua. Sang walid mendung, sang. Dari luar biasa, memang kompak dah. Nyomi, nyogurelung, mak. Tengku Ibnu Sa'dan, gurelun. Da'i kondang, senior luar biasa ni. Nyopun dakwah, menyok daerah kamu, mak, ikun tugaknya digelar Tengku Wahid nomor dua. Tengku Wahid nomor dua, betul ini. Menyok daerah kamu, ibiru, daerah pidi-pidi, gini, nyan ibuhnan deurungnya Tengku Wahid nomor dua. Dan benar mana? Mama nyoroh nyoroh malamnya nak melintir aku tu nanti deh. Terkejek kamu melintir, mak tenang deh kan? Tu bang tenang tu, jika kata wat malam aku pulung tu, mak bihun kure. Nak jabut deh kan? Mio nak jabut, nyor nak kena lagi tunggu kena boh. Nak pula mah bak mama yang bahwa tayo nak jabut nak boh, bersemangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambung, betengi gigi. Kajet bak nak darah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Alih nan cowok dia fai bang nas. Aci bak mamak-mamak, bak mamak-mamak nak jabut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Tatut wow. Kepuwe. Aci dah uragamnya bak menak di urun-urun, aci uragam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
Gekon dia udah tunggu-tunggu menyebab kamu yang payah-payah ni ubah anak banyak, yang mangat-mangat, yang panung lebne, kun yang panjang-panjang, yang payah-payah ni. Bah, pun lemah bapak mama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kajit baik pertama yakin ni. Harpuat dakwah anda. Amin yang pertama ni apa yang ada ke? Banyak ceramah. Nak ya pun dia pegah nak ajak buat yang kadar mak ada ilung mikan yang tadut lo bunukannya ana min but yang but bunuh lo buke urung ke tewa rupa ji kan pangci luar biasa bangga lelong ya Allah rabbi tengat lelong menyo ana lelong menan kiban ke hi irawat dan ana pak kecil menan ke but nah tenang ate nah pakah nak jawab but mah tenang ate be hampir jawab but mak nak nak kai klik lebih dah. Ah, depan anda. Kahai tem lagi tu. Nak najak buat dekat Nabi Muhammad Sonan. Sonan Nabi Muhammad. Salli wa sallim ke. Sonan Nabi Muhammad Muham. Ayah Nabi Sonan. Abdullah, mak Nabi Sonan, Aminah, paman Nabi Sonan, Home, gajet pokoknya asalkah naik gorek tu yang gajet. Nabi yang wajib daturi padumrau, yang kedua putau, Bandung Nabi bedaturi wahai taulan. 25 yang disebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam. Yang ke itu wahai tengku Bandung insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris. Dalam syiruga dalam mata nutup iblis kele Nabi Nuh masa yo fon ne pegat kapai ne peding kenan bala tentera jenis bekal pun Nabi Hud limang soleh nam Ibrahim yang tan murah dan sejahtera perangui halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail. Yahudi mina suruh Rabbana kurubun nasi. Siblah Harun, siblah Musa ane Imran. Bukit Tur Sina, dronuh marib dengan Tuhan. Sampai seterusnya sampai gede nomor 20 ni 25. Maka dalam hudib ketanya begat hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Nabi yang sangat mulia. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad uswatun hasanah. Beliau yang selalu menjadi suri tauladan dan panutan bagi ketanya bagi ketanya umat. Makna nak cinta ke Nabi Muhammad? Cinta ke Nabi? Nah sayang ke Nabi? Mi menyogutanya cinta terhadap sesuatu maka membutuhkan pengorbanan. Dengan na pengorbanan maka gutanya akan tarumpok dengan urung tacin. Tacinta. Nekanan mak dan tuan pengah kisah mak siro pemuda mi. Siro pemuda yang hidup dalam keadaan gasin. Tidak pemuda yang gasin bak sabah uromak galak kanak raja. Sidro anak muda gasin galak kanak raja mak. Anak mudanya gampung di matang raya. Tonan nemu siamat. Kau siamat gampungnya. Baksa bawro siamat galak tu kanak raja hijak kena ubirun. Ya oh birun ni. Bang Amat. Bang Amat muka angkut.
Pat Bang Ahmad. Tengok jero. Begitu si Ahmad katrok umirin mak katrok Pak Remoh Raja ikut assalamualaikum. Ikum dalam. Piu. Tamang. Itamang tu si Ahmad nyaru dalam. Getanyang dia urung kayanya empat tinggal. Matang raya. Sonan. Si Ahmad. Bubut ada orang. Angkatan udara. Memekapai. Kan Pak EEU. Pupur kena, bapa ilon uronyo, longjak kena, longjak lamar anak drone. Gekun de rajanya Ahmad menyodung-dung corak-corak kahbut ati urok EEU empat ratlah, ya Allah. Biwa. Kakai benda si Ahmad iwa, bacut-bacut, mi iwa, bacut-bacut. Tengah-tengah si Ahmad yang iwa, mak merupak dengan balai but. Merupak dengan balai but. Na tengku hina tengah neduk atu balai na serubut. Putar dekun de tungkunyan baca maah. Man talaba syai'an jadda wajada. Semantang yang minta sesuatu dengan bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Lega gulang-ulang idinga de tiamatnya mutamah semangat tiamat di kisalong ubirun ya lamaran raja. Iplung tiamat. Assalamualaikum. Ekom salam. Ai katrok kelam tu. Bapak indung ronyo longjak lamar anak dron. Kan kalau ku pegah ikah hang kutung ke melintelung bapak netung han netung indung ronyo tetap longjak lamar anak dron. Ingat de urang kayanya gedak gawak tiamatnya bibi klopri ku ke klopleton. Kalau ta pegah han tatim tetap yak lamar. Lemah hatuk lang pikiran urang kayanya gukun bak tiga sinian. Kaju si Ahmad uronyo indung putri menggata sebagai kemelintelung tapi syarat. Pu syarat bapak tame kelong henung intan berlian yang nalang pun laut. Itanyang dia ni muda jangka sinyo bak raja. Raja hanalain. Tatem puhan. Kakon baik beratat hanalain. Tatem puhan. Siap bapak. Dengan atas gunung. Atas yakin pasti merupak. Iwa tu tiamat urmah ikun bak mak-mak. Penana neboh beruh gelung dua adrek dua remak lunuk jauh laut dua tu laut gukun dema anak muda yang Allah hai anak mertua kak emak aku terjoblo ni memang don kak umu selama udah hai anak mertua kalau menau rung pungo lagi kah ya tu laut kah ronyo pekan pungo kamu gak kenang corona mak bek bantah mak boh beruh gelung dua remak dua tu laut. Maka bodoh dek mak tiamat mi geboh beruh dua re lampang bodoh tiamat ya tu laut. Begitu sia di tengah tiamat tro laut di kalan tu ilaut ubi raya laut ki bancara takut. Teingat ida mata tungku pegah buno asai nakin pasti merumpo. Mecok tu timai tu tu laut. Toto kring toto kring to laut pile kareng toto kring toto kring to laut pile kareng toto kring toto kring tola ot pile kareng toto kreng muri nang ogur teng mo ura ura mo bingu bingu mo bulun bulun di susun laut bandikan dan di tiamat i laut galam toto karap kecewa tiamat dalam dalam hati kecil kecewa diingat ilam atan gure pegah menung asai bersungguh-sungguh pasti merumpuk tengah-tengah ditut mak Allah nekun bak malaikat Jibril. Jibril, eh kalan hamba lut. Eh kalan pemudanya ikhlas tak hati Jibril demi henung intan berlian yang na lampu laut iji uronyo iji dem yak tut laut. Jibril, uronyo lun tugaskan bak gata Jibril terlam laut tak sampaikan sadim lung bak ungkut. God ya Allah. Maka terlah malaikat Jibril dalam laut nekun bak ungkut. Wahai ungkut, ipat idarat nasiro anak muda yak sim laut. Bedah digata uronyo jak tanyang bak anak mudanya putra tujuan ikih yak sim laut. Makai bedah raja ungkut mak ijak udarat. Ibedah raja ungkut ijak udarat, teruk udarat nikun di raja ungkut bak anak mudanya. Hai anak muda, bekli tak sim laut, tapi yuh bekli tak sim laut, takut-takut ikamu mati mendung. Hai anak muda, hai bekle tak sun laut. Aci pegah orangnya putra gata pele yang sehingga orangnya tak sun laut. Di teut dia anak mudanya ungkut. Ilun orangnya perle, lenu intan berlian yang na langput laut. Ikun dia ungkut bak anak mudanya.
Hai anak muda hai, boh deng hinan piuh bekneti laut. Dino kah ta preh preh hino dan intan berlian kamu meng menggunung gunung. Maka ita mong tu ungkut lam laut ma. Wadai ita mong raja ungkut lam laut dikun ba anak buah di. Wahai anak buah halung kena mendung. Ijak ami anak buah ungkut ijak mendung. Ijak anak buah ungkut di musafat mendung itanya mbak bos bos puna bos. Epat di darat nasi do anak muda yakin laut demi henu intan berlian. Uronyo long tugaskan bak kata wahai prajurit lut. Tacok sinuk nuk sapo intan berlian yang nalang pun laut. Tak pertengah udara tajuk ke pemudanya. Siap kumandan. Maka icok tu sinuk nuk sapo ma. Icok sinuk nuk sapo ubi nangkut sampai udeng udeng pu udeng saben tu ni. Iji menurutnya nubut aku icok sinuk nuk sapo ibu tengah udara. Bak wate kalu hi pertengah udara intan berlian kam gunung ibu dah raja angkut dikun bak anak mudanya hai anak muda nyempat intan berlian cok pasal lampang puor mo ai kai ikut dia anak mudanya di puor mo lu ikut mak i puor mo hijo bak mak mak nyempat mak intan berlian nyo ne intak siat ke raja selaku jelame lut ka anak raja yang sehingga tingkat kata tingkat cerita mak si amat yang gatin muno berempak kawin dengan anak raja dikarenakan bersungguh-sungguh bak diminta intan berli menan kegetanya mak orang Siklut bila hudib kudeo cinta terhadap Nabi Muhammad tak harapkan singa huru kiamat bertarempak rasa syafaat Nabi tak harapkan singa huru kiamat bernepusapat di Allah dalam syurga dengan Nabi Muhammad. Bila gerinya orangnya butai-butai cinta terhadap Nabi Muhammad, maka cinta membutuhkan pengorbanan. Putar tengku yang tak korbankan, dikala truh dua dah Rabiul Awal, bagi jutanya umat Muhammad, betatim perayu urolahi Nabi. Maka tanda gerinya umat yang cinta terhadap Nabi Muhammad, yang pertama bercinta getanya kepada urolahi Nabi Muhammad. Peraya urolahi Nabi Muhammad. Ngepudungku tak peraya urolahi Nabi Muhammad. Adakala dengan tak pegat kanduri mau. Pegat kanduri maulid. Nabi dipegami man ahabbani kana ma'i fil jannah. So si berangkaso yang cinta kepada lud. So si barang kaso yang kasih kepada lud kana ma'i fil jannah sehingga urungnya akan mutapat ngendun di dalam syurga. Maka mudah-mudahan dan melakibah Allah bagi masyarakat kampungnya gutanya yang kena kena yang betul-betul cinta terhadap Nabi Muhammad buna urah tak pegat kanduri maulud sehingga urah kiamat watan bangkit di Allah Ta'ala di dalam pandang masyar Allah nepusapat jutanya dengan Nabi Muhammad di dalam syur di kota Mekah mak. Nasi draw rengasi pebut wate uro tengku rengasinian menyembah sagutanya wate uro rengasinian mak peglih-peglih kubun kurma menyembah getanya wate uro peglih-peglih kubun sawit yang aneh ni di rengasinian nerempak peng si uro tertuh ribe nerempak peng si uro lep duh ribe nepatol lam cendeng 70 ribe tu nepajuh dengan keluarga mi tip uro lagi yang nepungut tip uro. Uro meganto dengan uro, minggu meganto dengan minggu, bulan meganto dengan bulan, maka tun meganto dengan tun, maka merumpaklah dengan sabah bulan, yakni bulan 12 Rabiul Awal, bulan 12 Rabiul Awal. Bak wate ka merumpak dengan bulan 12 Rabiul Awal di urung agam yang katinya gekun bak permoh ne. Wahai permoh lu. Kena peng yang tak ubah jamunnya acicok kena. Maka gejok tu pengen di permoh ke hogeme mi neme upatai neme upatai dia belanja pacu tepu menyembah ta gedenyo geblo manok-manok geblo kon-kon geblo boh manok geblo boh itik mak ne puo rumah de de tagun ne undang tu anak yatim fakir miskin urung-urung malim putra kauri yang ne pugat de urung tuhanya kanduri perayo uro lahina kanduri lahina bi mak singkat kata singkat cerita tiga minggu kemudian daripada urung tuhanya kaduri maulid urung tuhanya mak melinggai dua ba Allah ka melinggai uragam taknya
Diketika uragam yang kami linggami nelumpo di anu-nu. Sang-sang dunia kan pekiamat di Allah. Dilumpo di anu daripada urung gatinya. Sang-sang dunia kan kiamat. Bakwa te dunia kan pekiamat di Allah. Anak mudanya mak tang-tang hidang bacing timbangan. Hidang bacing timbangan hidang. Dikalan di anak mudanya yang got-got akai tamang surga. Yang brok-brok akai tamang dalam neraka. Sehingga di pemudanya merasa penasaran tentang surga. Dikun bak malaikat-malaikat. Nabi izin kelun malaikat untuk lunjak kalan surga. Maka Allah nertanya bak malaikat. Malaikat nertanya bak Allah. Ya Allah, pemudanya hawa dia kalan surga. Ya Allah, tiban. Allah nekun bak malaikat-malaikat. Jok jum pemudanya melam surga. Puwet-wet dalam surga. Gecok tu jarong nak mudanya di malaikat ni meme dalam surga ni meme dalam surga. Kabeh-kabeh surga ni kalan mi kemudian truk tu bak sabah surga. Lam surganya na sabah istana yang indah tak tak. Lam istananya na sabah kursi. Di kalan dia anak mudanya aduh kursinya na sidro anak muda. Kadeduk aduh kursi sidro pemuda yang ganteng luar biasa. Penataran anak mudanya ganteng tak urung gaya pat. Ibadah anak muda yang ditanya bak malaikat, wahai malaikat, jelong tumanya, gesuot malaikat anak muda silakan tanya. Wahai malaikat pemuda yang du ada kursinya yang ganteng yang tau. Gesuot di malaikat, wahai anak muda hai. Pemuda yang kata kalanya, pemuda yang gantengnya, itulah Nabi Muhammad. Mai sampingnya tau, isampingnya perde sahabat Nabi. Marablah dehnya sa, rablah dehnya urung-urung yang cinta terhadap Nabi Muhammad. Tengah-tengah di kanan mak, tengah-tengah di kanan meduh tu di kanan ayah di. Langkawannya nak ayah anak mudanya, iho ayah nyolon anak dron nak ayah, ayah nyolon. Maka bodoh ayah anak mudanya geberempok ni, geberempok. Itanya dia ayah anak mudanya mbak ayah di, hai ayah. Idon huronyo pokon nam surga sapat ngan Nabi Muhammad. Geseut ayah anak mudanya mak. Bi barkati takdimi maulidin Nabi. Ane lon huronyo ane nepusam neputamang nam surga di Allah sapat ngan Nabi Muhammad. Karena nam hudep lon pernah lon perayu uro lahe Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Maka bila ketanya mak. Dalam hudib datim perayuk urolahi Nabi Muhammad dengan cara tapukat kanduri maulid maka singgah kutanya musafat dengan Nabi Muhammad dalam syur dalam syurga tunggu-tunggu hidung tunggu hanapeng dengan pukat kauri maulid na cara lain tanya yang hana mampu pukat kauri maulid untuk perayuk urolahi Nabi Muhammad baca Quran ni baca Quran. Wate truh 12 Rabiul Awal cok Quran baca mak. Cok Quran baca. Peng dahana jangankan tanak blo si mi tilap putuh hanang tablo. Jangankan tanak blo ungkut mak mungkut mesin kadang-kadang kedo dan terpenyu. Hawa dua truh 12 Rabiul Awal untuk ta perayu urolahe Nabi Muhammad. Hana peng hana belanja maka cok Quran baca mak. Cok Quran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanid nang ati itu. Ya Allah, Al-Qur'an yang lun bacanyo ya Allah untuk lun peraya uro lahi Nabi Muhammad. Nato maca Qur'an mi? Pajan. Umur tu 50 kan anak kanai 50 25 35 75 kira-kira dalam hidupnya padung ke tamat ke baca kita baca Quran mak padung ke tamat kan bejemat baca Quran mak bejemat Al-Quran yang nepetren di Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat Al-Quran tersebut syifa'u wa rahmatan lil mukminin. Al-Qur'annya jin ke ubat dan Al-Qur'annya menjadi rahmat bagi orang yang yang mukmin. Menyogutanya dalam hudib mak sering-sering baca Quran mak. InsyaAllah punya git yang nabak tubuh pulih di Allah.
Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad. Bakta bahuro Nabi Muhammad ni ditika sakit, sakit Nabi. Sakit Nabi. Bakwate Nabi Muhammad sakit, mak putra nebaca oleh Nabi Muhammad. Bakwate Nabi Muhammad sakit, dua buah surat yang nebaca di Nabi Muhammad. Yang pertama, Qul a'udhu bi rabbil falak sampai habis. Yang kedua, Qul a'udhu bi rabbin nas. Begitu Nabi Muhammad kala selesai nebaca dua buah surat, Nabi Muhammad nepruh bak tubuh, nepruh. Begitu kali nepruh mak dengan izin Allah, penyakit yang nabak tubuh Nabi Muhammad Allah pupu, Allah pupulih. Maka jimat buat wadah ke su'um atau kena segaga. Datang su'um atau mi? Su'um atau badan hana manga, sang-sang sijuk-sijuk mi? Ipat baca. Baca yang pertama, Qul a'udhu bi rabbin falak. Yang kedua, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Begitu kata selesai kita baca dua buah suratnya, mak tak perlu buat badan. Insya-Allah. Dengan berkat bacaan Al-Quran, mak penyakit yang nabak getanyo nak pulih dia am. Dia Allahnya aman, nak aman. Tengku hidung tengku nak aku baca, aku terbega aku baca. Qul a'udzu bi rabbil falaq terbe, qul a'udzu bi rabbin nas terbe, aku hana ke pulih yang kan salah Quran ni. Salah tanyo hana sembahyang. Tabak itanya menyebab but-but sunat mak galak. Patah mantang yang nabut muke atai buknyan but sunat bertambah nurun. Acik nekala lembut contoh mak. Lembut contoh bak but sunat galak urung ni. Pengumat tinggal getanya tamu tapat imulatah nak cara apa cik? Ramai runjak puan lah. Ramai. Pengumat malamnya getanya nabut. Nak urunjak. Nakah nak menurut dia? Mahanjut dikunjut. Yang pernah pegah nyan-nyan ban ditanya. Bak merbak tak amai atas sunat kan tak aku? Atau wajib aku tinggal mama-amai, mama-amai tu. Padahal Quran mak punya sering-sering terbaca Quran ni. Yang pertama jid ubat lagi nak pegah penuh. Tubuh yang sakit mak. Dengan sering kita baca Al-Quran, penyakit yang nabat tubuh nepegadah di Allah. Nyandung mulia surat Al-Quran. Jangankan bacaan man ayat-ayat Quran, kalimat bismillah ni. Kalimat bismillah. Bila dalam hudib kita mak sering bermulazamah dengan kalimat bismillah. Pumandang yang tak pebut tak awali dengan bismillah. Tanuk jak upasai baca bismillah. Tanuk jak ugli baca bismillah. Tanuk jak bakbut baca bismillah. Tanuk jak bakkanuri baca bismillah. Menyolah hudib kutanya selalu bermulazamah dengan kalimat bismillah. Watemate tersinguh tubuh kutanya kepada dalam kuburan. Ulu yang dalam kuburan. Kada yang dalam kuburan. Handi pajuh tubuh kutanya. Yang hikmah kalimat bismillah. Madukun nak keramat kalimat bismillah keramat abu keramat. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Masa Khalifah Umar bin Khattab natido raja yang nan rajanya Sultan Marun. Sultan Marun bak wadanya dalam netamang Islam mantang hudib dalam keadaan kafir. Bak sabahura Sultan Marun sakit ulek. Sakit ulek Sultan Marun. Bakwate Sultan Marun sakit ulai bodoh Sultan Marun yang merumpak dengan doktor, merumpak dengan menteri. Minta ubat di bancara ulai yang sakit berpulih. Singkat kata, singkat cerita mak de Sultan Marunnya abih doktor nerumpak, abih menteri nerumpak. Ulai yang sakit dalam nepulih di Allah. Menepegat di sabah surat di Sultan Marun dikirim kepada Umar bin Khattab. Menyebahasa katanya, wahai Umar bin Khattab, lon uronyo pernah ubat sakit ulek. Singkat kata, singkat cerita, mak de Umar bin Khattab kan ubat sakit ulek yang dikirim kepada Sultan Marun. Tapi de Umar bin Khattab nepegat de sabah kupiah mi. Contoh lagi nyomi. Nepegat sabah kupiah de Sultan Marun, netulis dalam kupiahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alian dikirim tu kepada Sultan Marun. Nepegat sabah kupiah dek Umar bin Khattab. Netulis dalam kupiahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
alian nekerim tu kepada Sultan Maru. Bak watai keriman Umar bin Khattab katruk bak rumah Sultan Maru. Nebuka tu kotak di Sultan Maru. Ban nebuka kotak di Sultan Maru. Ban nekala dalam kotak tak kupiah. Tingat Sultan Maru getak gawat Umar bin Khattab. Ubat sakit uleh tak lake, tak kupiah kukirim. Yang gelake ubat sakit uleh, tapi nyok kupiah kukirim. Di dalam gaknya penasaran menecok ada kupiah mi. Ya maaf bu, gecok kupiah getuk di Sultan Maru. Bak wate Sultan Maru mak netuk kupiah uleh yang sakit pulih. Nesun nom, sakit nom, netuk nom, pulih nom. Penasaran Sultan Marun menecok ke kepiah, nekanan lang kepiah. Rupanya kamu tulis kalimat Bismillah. Bak watai nekanan di Sultan Marun, bak kepiah menulis kalimat Bismillah mi. Bedah Sultan Marun yang merupak dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, lun uronyo ingin lung tamang lam agama gata, wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkejut ditanya bak Sultan Marun. Wahai Sultan Marun, pegon gada uronyo terburu-buru talake tamang lam agama lun. Geseot de Sultan Marun, wahai Umar bin Khattab, dengan berkat kalimat Bismillah yang betulih bak kupiah yang gada kirim ke lun, uronyo Allah kana pupulih penyakit ule yang nak bak lun. Nyandung keramat kalimat Bismillah. Maka maklam hudib gudanya, berjumat baca Quran juga berjumat baca kalimat Bismillah. Maka kembali kepada dasar, bagi jutanya yang hana kemampuan tak peraya urang lahir Nabi Muhammad dengan tak pegat kanduri maulid, maka dengan cara jutanya baca Al-Qur'an, baca Quran. Tengku inong tengku Quran hancur nung baca tengku na cara lain nami dengan cara musulah Muslawut ke Nabi Muhammad. Man ahabban Nabi fa'aktara salata alaihi. So si berangkaso yang cinta terhadap Nabi Muhammad, maka lamudib dipula selawut kepada Nabi Muhammad. Nata muslawut mak nepuai mi nepuai 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 nepuai. Tengok ni yang tengok dia. Bah menaik dia. Biar benda popoh dia. Benda popoh nak getuk. Min atam selawat mak. Padungga. Pajar selawat. Lang semayang. Lang semayang ada long pina. Selawat makan lang semayang ada wa. Wajib. Iluah semayang mak. Iluah semayang. Tanda cinta kepada ke Nabi Muhammad tira-tira rombro. Ini nama saya jauh belang ni. Yang tira-tira jauh belang, tengah-tengah pula pada yang masih lawat, baik mumpat. Baik mumpat. Abang ditanya, biasa daerah long yang asal kata tun, lang belang, kata tun lagi, bijah, abang jarak, kun bangun. Pun akan depu ikah buklam. Pun akan depu lah, minyak hana. Jina balik cara, lupa makan di pada, lupa pula, pakan nikam di kiyo. Rupa je yang semula, abah ke kiyo. Maka jinami balik cara maknya tira-tira semula, tira-tira semulanya mutlawut ke Nabi. Tira semula mutlawut ke Nabi mak. Tapi rang ujung gure. Tapi rang ujung. Ina nedu jiro diro. Ide dikaji ro. Tira-tira semula mak telawut ke Nabi mak. Lebih-lebih lang tira rombro. Tira rombro hirmo. Sallallahu wasallam. Alan Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad dunase Allah gamnya lahir sakna udonya mukawatenya lam apa apa si jahiliyah yang mat kuasa. Hei Nabi cukup lah kisah, memang tan megah Sayyidil Mustafa hancur dumpa dong di dalam
Ka'bah, kehendak Allah padung binasa. Rumah gelih mutalawat merem, kira-kira terus buat manok matak tapi. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Badan teh juga buat manok kaitam. Ya Allah kaitam lah kau. Anak puak dah hitam buat manok mutalawat merem. Berempak. Maka ji urung yang paling le berempak selawat dua rasa tanya mama-mama. Hino kena pepe hanak mit ni. Lang ayun kanyo. Ayun pu ayun deten. Hino na pakai ayun deten. Pakai cit. Kan hanjit pakai mak tamanya menurut dong mikan kurung pa. Pa. Anak mit mangat semua tapi lang ayun per tayun kedo tu. Tayu ayun kedo. Kadang mak anak mit dang tengut mi. Tajok anak mit tati lang ayun dang tengut mata anak mit homi atu mama ikan mata anu atu ma bangka di timuh rasa kasih sayang maka timbullah rasa cin maka ji betak nak kadang utek kutakot untuk ayah por dua malam pun debu. Anak hati ku kandang tungkunya senung, senyumnya mudok-dok na jantung ku. Nyan kemah na. Teka meleleh buka omong kemah roh na. Kampak ni. Bela masalah. Tira-tira tajuk anak mi tatik lang ayun mak. Salim wa salim ya Rabbi. Ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Datang ni. Datang. Dawiknya mamak zaman now. Kau mesin-mesin dengan TikTok. Cok anak adik layut. Luh mandi. Kau wangi. Pakai kolor warna-warni. Menyolang ayun. Menyolang ayun. Mak tak perhatik dengan TikTok. Maka dia watanya retak-retak anak mimpi. Kau kalah ikut yang. Malah tanya mama urunya wadde anak je goyang bangga lo. Pada kami pesta coba goyang dik coba kan goyang. Le potong be anca, anca kuai, non ta anca, anca pakai, cayong ke kiri, cayong ke kanan, la 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 la. Ya kan? Kan bangga tanya anak je goyang kan? Bangga lo. Itanya pada kaya berbangga anak menyo anak ku tanya itah meselawat ke Nabi Muhammad. Maka tanya mak bersering peh anak lang ayun dengan kalimat-kalimat yang gak ni. Dengan kalimat-kalimat yang gak. La ilaha illallah. Kalimah taibah berkaitan mati. Menyo handik hai nu tak dengan lidah. Ingat Allah di dalam hati. Tak puja kepada Allah. Selawat ke Rasulullah. Dalam hudim bernasabe. La ilaha illallah. Tengok alamit Tuhan. Tengok. Cara peratik mak berbutuh baik salah. Ladong ke peratip urung mak daerah kamu ini. Kan daerah hanya iluh anak tu. Bak ke peratip anak mana? Anak mit iklik mukuah-kuah iklik anak mit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang salah. Salah. Tapi sah huruf ha salah. Ladong baru pergi anak. Kuah. 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 Pada ujung kapal tidak hurung, anak ya anak mint kan aku. Muda puya puya tu, kaeju kaeju. La ilah cok mi om. Ha illallah, la ilah he hurung ha, he hurung ha. Ha illallah, la ilah cok hantu. Ha illallah yang boleh tanya pada mutulih la ilah cok mi om ha illallah. Kena tanya ya.
Ladang bata pergi sang-sang jut bak kapu mangat-mangat. Atang pekatin dunia orang Aceh ke mana Allah hana mo'o. Makanya rilah orang ku bak pertimbangan mo'o. Kiban tajak kau di bapak pula je. Han tajak kan hana mangat. Ya rilah ku. Pala tan terputar-putan. Ja hana mo'o. Lagi malam nyonyo dan uo sang hana mo'o ngurang goreng. Padahal hana bersang kan aku. Menya nuwa-nuwa urang-urang nuwa ilang pak wazi. Umpertan man. Kampak meh. Ladom nekadang gara-gara tanya urinam eh hanami layon lah kau korban. Kukua kua nami kukua kua kukua kua kukua kua kukua kua. Nyok 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 mana niki hanami ini? Ekan. Batau hanami kai 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 ya hei baru gua kai kai u. Oh ya. Nekadang ni aman anak ye eh yang penuh kakoy kalau ayo nupiai. Kiban nupiai nupuka lagi ribu. Kaeju, heh rimung, hai, heh rimung weh. Ayah nak buka lom, ayah kerap dengar ni. Ingat anak mitlang ayon, ingat tiaman. Jik, rimung lom, anak rimung. Ia ada mak, mak rimung. Batuk pak nek, ikut moh tengah, apa rimung Tuhan ikut. Yang pernah pegah putra mi, lamudek belum selawat ke Nabi Muhammad. Tanya yang mau selawat ke Nabi Mak Hudib mulia. Hudib mulia. Rasulullah nabukah mak man asurat alaihi hajatun fal yaktir bisalati alaiya fa innaha taksiful ghumuma wal quruba wa kathura arzaka wa taktil hawaida. So si berangkaso Hudib ki merasa susah. So si berangkaso Hudib ki merasa sempit nabukah di Nabi Muhammad. Fal yaktir bi salati alayya maka lam Hudib ki beditem pena selawat kepada lun yang dipegahi Nabi fa innaha taksiful ghumuma dengan berkat selawat yang getanyo baca mak kesusahan akan dipegadah oleh Allah dengan berkat selawat yang getanyo baca urang cik lun kegundahan haru-hara dipegadah di Allah. Dengan berkat segede yang baca dan wakatura arzaka Allah akan memberi kepada kutanya rezeki yang melimpah wataktil hawaija dengan berkat selawat yang kutanya baca Allah akan memberi putra yang kutanya inginkan. Maka mak punya pendai berkaya mak Hudib bertenang bertelawat ber baduku hana temayang bertelawat di bila temayang tu dah bikin pergi bertelawat ini nekalan mak mulia telawat mak. Uno nuturi uno mi? Uno nuturi. Kiban hi uno. Patak gedung. Nyo gedung rakyat tak uno. Uno mi bak uno kenai. Madu nama meh. Kalau di madu. Uragam berdembah di Mekawin. Put. Geyu put. Masa tak ada hati ni war rumah gelakai Mekawin put nan nebi. Kepun tu oh tayo. Mereka kembali tu oh. Nekalan uno mak uno. Ba uno kena i ya bu. Ba uno na i uno rasa i uno mame. Ba uno na i uno jen ku ubat. Rupanya mak bahkan mulia tan uno ba uno na kelebihan. Kelebihan ba uno luar biasa. Mereka jen i hung jen ku ubat mereka. Ii guno, ii gumoto je kubat, ii babah gebu je kubat. Dia bukan bak uno. Bak tabahura Nabi Muhammad neduk mak langkubun kurma. Tengah-tengah Nabi Muhammad neduk langkubun kurma, metruk tu uno. Truk uno dikeliling, tubuh Nabi dikeliling, tubuh Nabi. Nebedah Nabi netanyang bak sahabat, wahai sahabat lun. Tatupu degata putra yang dipegah de uno. Sahabat Nabi nesuot, ya Rasul, ya Muhammad. Hanalong tuku ya Rasulullah putra yang dipegah de uno. Nabi nutut, wahai sahabat lun, uno dijak kena bak gutanyo, diundang gutanyo diujib i yang nabak saranggi. Rupanya dipegah de uno ya Rasul, nyebah tagreo, nejak bak umpung long, bak umpung long ideh nai. Gebedah ke Nabi Muhammad dengan para sahabat nejak te bak umpung uno mi. Bak watetruh Nabi Muhammad dengan sahabat bak umpung uno nejak te i nejib. Sahabat Najib Iuno, Nabi Muhammad juga Najib Iuno.
Bawate Nabi Muhammad najib iuno, iuno mameh dada. Sehingga Nabi Muhammad merasa penasaran, pakan iuno mameh. Sedangkan makanan uno, sari bungong yang fit. Nebodoh Nabi nomor 4 dengan uno. Wahai uno, di lontemanya, di teot uno. Ya Rasul, silakan ya Rasulullah. Getanyang di Nabi Muhammad bak uno. Inon penasaran dan kegata. Pakan ya Rasul, makanan gata wateuro sari bungong. Sari bungong yang kata jib pon-pon tak fit. Tapi jino pekan wate kajut ke i uno, ke i yang nabak tubuh gata inyan mameh. Bahkan inyan jut kubat. Kabrat me, naduh mentang. Asal kaduh kajut nabulut ne. Eh, neduk mentang. Ah, neduk jina lupa wong. Dikun de uno, ya Rasul, ya Muhammad, betul ada dua pegah ya Rasulullah, betul. Makanan kamu sari bungong yang fit. Tapi uronya pekan bang kajit kui yang nabak tubuh kamu, inyan mameh dan inyan jut ku ubat bagi urung yang sakit. Ya Rasulullah, boleh dupu deron, ya Rasul. Bakwate kamu jib i yang nabak bungong, ya Rasulullah. Kamu muslawut kedro dan hega. Maka dengan berkat selawat yang kamu baca ke drone ya Rasulullah, Allah nebi kemuliaan bak kamu, Allah nebi i yang nabak kamu nyan mameh, juga i yang nabak kamu jut ku ubat bagi urang yang sa. Rupanya mak mulia uno, kelebihan dimiliki oleh uno dikarenakan muslawat ke Nabi Muhammad. Yang nekala, jangankan manusia, binatang selain daripada manusia, bila item meselaut ke Nabi Muhammad, maka binatangnya akan mulia. Kekar juga berat ini dia. Maka bila muda benda meselaut, benda meselaut mak. Menyo cinta ke Nabi, benda meselaut ke Nabi Muhammad. Meselaut baik lang temayang tau. Yang lagi lupa kamu tira-tira rombro, tira-tira arah baje kena ya. Cok baje lego dia nak ukur berat mengetah dia memang pepep. Bak biasa dia urinang kalau ku pegah hang kubito di uli hang itarah 20 jam kalau uli nyong. Bek pepep lantau mu pepep nana falami cok baje ra. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Fahla merempak, luwu merempak rah. Kampak mi. Tanda kena cinta ke Nabi Muhammad, yang pertama cinta kepada urul lahina. Yang kedua tanda kutanya umat cinta terhadap Nabi Muhammad. Tanya cinta kepada urung yang cinta oleh Nabi Muhammad, yakni anak ya, anak yatim. Lagi menunggu. Itanya tak pegat santunan anak yatim. Rasulullah bangga nekanan ketanya umat. Rasulullah senang nekanan ketanya umat. Mantang cinta kepada anak ya, anak yatim. Maka bila kena butuh-butuh urah cinta terhadap Nabi Muhammad. Tak harapkan sehingga huruf kiamat. Merupak syafaat Nabi. Maka lam hudib ketanya. Anak yatim baik tak biarkan hudib menderita. Anak yatim baik tak biarkan hudib ru'imat darah. Anak yatim baik tak biarkan hudib dalam keadaan duduk terau. Itanya orang biasa hukum menyenang cerita yatim tak keli. Nekanda biasa wate-wate dajak semayang kutubah huraya kenapa? Wate dajak semayang huraya nyenang khatib-khatib pegah masalah cerita yatim keli mendung kemang-kemang apa hidup. Mata-mata mirah. Itanya yang jawab samping bengkang keli. Wah, aku datang nanti aku dengar cerita aku benar. Ate ku pikir kena yatim hana mohon dengar ku. Hana mohon dengar langsung majid. Wate gua rumah gua ni yatim ni kau mau hana tak kubi. Tak dom si model her ni dia kena jak ju ku buat imi timpan nang situ aja. Payo kita. Nan tekan mak tanyo mak rasa cinta kan yatim kurung mi. Anda kadang lupa orang di samping rumah dengan anak yatim. Di samping rumah anak yatim, itu rumah anak yatim, ini ikut rumah anak yatim. Bahkan lang kampung tu tanya nak anak yatim uronyo yang hudep buat teh ujen mak bubung kiri.
rasa kepedulian ditanya urangnya bahkan kurang terhadap anak yatim. Rupanya mi lam kitab muka syafatul qulub, lam kitab muka syafatul qulub malamnya apa? Lam kitab muka syafatul qulub bak khabar hura Nabi Allah Isa nejak-jak bak jalan. Tengah-tengah Nabi Allah Isa nejak bak jalan merempak dengan iblis, merempak dengan iblis. Nekalan dia Nabi Allah Isa bak jarah belah unan iblis madu, bak jarah belah wi iblis anak. Nabi Allah Isa merasa penasaran, nertanya untuk dia Nabi Allah Isa bak iblis, wahai iblis, madu yang na bak jarah belah unan gata kepu, dan ano yang na bak jarah belah wi gata yang kepu. Diteut dia iblis, Isa, madu yang na bak jarah lonyo Isa, long labo bak babah urung yang kuat mupat. Sebagaimana lezatnya rasa imadu, mameh tat-tat rasa madu, wahai Isa, menantu umat Muhammad hamba Allah, bak dimupat dua ke desa, dua ke Allah. Nekalan mak, pekan mangat mupat, kan mangat mupat ni? Nak mangat mupat, mangat. Tajak bak pesta gop, mak ipuduk campi dengan bawah. Limang tadu, kak nah, kak jua, kak ti, kak nabun. Pekan nah ini. Kalau aku geraknya nyo pinjam nan geraknya. Bukun di kak nah putera kita cepi dua buah. Nak kata pui mula aja. Bukan ada main mula. Kau kawah kejadian mula. Bukan ibu draw. Pan ibu draw. Nak nata. Tak ke tambung 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 tambung. Gebeut kuih di pormoh kuih mutidom kudro di i melat-lat terus lah jep-jep. Lalu bak mupat. Pekan mangat bak tak mupat rupa-rupanya bak babah kutanya kadilabu madu di i. Mia surah tanya uragam bak du bagi dia kupi di ibu. Kau kupi tak bawa kupi panah di ibu. Sampai je kupi dingin. Parina, pak kecil enak betul. Ubat tu dah enak betul. Menyobat tu aku kupi pun lebih enak betul. Tapu dah betul, tapu dah betul, anak betul tanya. Pekan anak-anak betul, mandum-mandum tak anak betul, anak betul si tanya. Mangat-mangat bang upat. Rupanya bak babah ke tanya, kai lagu madu dei. Makanya terkini nejak bak pesta, bak kanduri mak, menyenangkan kuat upat, yang silap selalu bak abah. Cok silap selalu, pum, jumpa bak abah. Kepuka pokel, kong kupoka. Putih, iblis kai lagu madu bak abah kah. Ketanya lambe Nabi Allah Isa, mat anonya kepu. Isa, ano yang nabak jarolun yo Isa lur rahob bak muka anak yatim. Kepu karahob bak muka anak yatim supaya umat Muhammad beknale rasa kasih sayang terhadap anak yatim. Nekala urang nyaku. Itanyo anak yatim wate tau anak yatim rasa kasih sayang kurang. Rasa kepedulian gede terhadap anak yatim juga kurang. Bahkan ilikat rumah anak yatim rasa kepedulian gutanya kurung. Rupa-rupanya mak bak muka anak yatim kadirahub ano debli. Maka sunat bak gutanya watai merupa anak yatim mak girahub muka girkun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakan girahub bak muka sambil girkun astagfirullahaladzim. Supaya ano yang nabak muka anak yatim yang dilabo debli berut lombak tanuh. Makanya dia berapa-apa. Itu dah pegah tayang-tayang dekat ni yatim, tayang dekat ni imak almarhum imak ayah. Atau merupak pengkerbaan dia juga. Nak kerit. Ya kan? Kanyailah. Kan hina urung drone nak dapat peng pegat satu nan yatim. Nah. Pajanya. Atau puasa. Tajuk 200 siapa? Ni yatim tip dodro. 200 itu tak punya 12 belun. Itu. Daerah birun mak daerah kampung lu, daerah kampung lu tinggal, pak kampung rinang lu mi. Hinan apa pak kecik mana ku pegat anak muda lam sibulun wajib kumpul pengkan yatim 20 ribu. Lam sibulun. Sidro anak muda wajib kumpul peng sedekahkan yatim, sidro anak muda sedekahkan yatim sibulun tiga 20 ribu. Pahlang kampungnya na anak muda tertodro. Mantur dohdro anak udamu tak kali jutiroro 20 ribu padung kapeng. Ti bulun padung gak gecok dengku. He bulun tiga gecok ataupun limang bulun tiga gecok. Gepegat santunan anak yatim dan ti ton lego.
Itanya urang kata balik mak. Anak yatim nang kampung gutanyo. Anak yatim anak gutanyo yang kusuk-kusuk ulah bak awak luar. Ya kan? Anak yatim kampung gutanyo. Anak yatim anak gutanyo pakan urangnyo yang kusuk-kusuk ulah awak luar. Kan hanje je tunggu. Rasa kepedulian gede terhadap anak yatim ohna kau urangnyo. Menyetap pegah cinta ke Nabi sekedar pegah maulat ada agak pece. Jangan bermakna hanya pegah maulat aku. Cinta ke Nabi Muhammad tak pegah maulat raya-raya aku. Anak yatim tak biarkan hudib menderita. Itanya pendusta. Tak pegah doa taklik dari mata. Ya Allah, Ya Rabbi Muhammad, lonyo umat dan Muhammad. Ya Muhammad, lonyo umat dan cinta negara wahai Muhammad. Ya Muhammad, lo harapkan tinggal orang kiamat memerupak syafaat roh ya Rasulullah. Sedangkan Nabi Muhammad neruk imata dekat anak yatim. Nabi Muhammad memprok-prok neruk imata dekat anak gede masyarakat. Rasa kepedulian dia terhadap anak yatim kakurung-kurung cindun. Maka bila harapan dia putih-putih cinta terhadap Nabi Muhammad. Sehingga huruf kiamat bertarumpak syafaat Nabi. Sehingga huruf kiamat benepus sampai di Allah dengan Nabi Muhammad dalam syurga. Maka lam hudib kita yang bertakasih, bertasayang, bertacinta kepada orang yang dicinta oleh Rasulullah. Yakni anak ya, anak yatim. Maka dia pegat, dia belah cendeng. Tak belah tu cendeng tu tanya urinang nak tertuh roh orang but. Ini ilmi akhirat yang pernah ni. Itanya bak but kena ketua mak. Kena ketua kan? Hai bak but nak ketua. Belaju cendeng mak mutu na urung but tertuh boh, tertuh ro. Belaju cendeng yang hari be tertuh boh tak bagi-bagi. Tak pegat dinan bak cendengnya sada sumbangan untuk anak yatim. Tak bagi tak boh sapo cendeng ni. Bak urung but urinang na cendeng anak yatim, urung but tung Tuhan na cendeng anak yatim, anak muda na cendeng anak yatim. Bak-bak kode tak perlu cendeng anak yatim mak. Kahana tak pegat tidur dua gema. Tak pegat tidur tiga asai katruk Ramadan mak. Tak kutip cendengan mandum tang lu tua rasa aku jai pengkan yatimu. Lu tua rasa. Bek lele mantang ne paso mi tidro-dro urung ne paso siura sirbe. Tabak itu kabeh kritnya. Teman di balik bak tablong kot mak ne paso jalan cendeng sirbe. Tidro-dro urung sirbe, tibulun hep tuh ribe. Menyona pengajian urinang serduh roh dekat itu leduh ribe kali serduh padu kapeng ba urinang sekian peng ba uragam sekian peng ba anak muda sekian peng ba ba kedai-kedai sekian peng tapi sampat tu tajuk Bandung ka ni yatim kiban senang hati ni yatim jangankan bajai baru mak ungkok-ungkok sir pak beliau mamnya 200 ribe kan hanjut yang pernah pegahkan hanjut. Jino tak fikir kedua termak orang Cina 200 ribu tak cok tak ambil upah saya. Nasib mak peng 200 ribu. Nasib aku. Menangkahkan yatim mak orang Cina. Bek ya mak habis harta han habis. Masa dikeri na panitia yang laki sumbangan kan yatim mak. Bek ya nujuk han habis mak. Rasulullah mak dia jamin. Inna fi sadakati khamsu fisalin. Lima boh kemuliaan diberi di Allah bagi orang yang temu sedekah. Lima buah kemuliaan. Yang pertama taziduhum fi malihim. Harta mak semakin tajuk, Allah semakin beri. Harta semakin tabri, Allah semakin nujuk mak. Memang ba adat peng sejuta tak berkah terduh tinggal di kurduh. Tapi pada hakikatnya semakin gutanya sumbangkan, Allah semakin nutamah-tamah harta kepada gutanya. Ba masa Nabi Allah Musa mak. Bak mata Nabi Allah Musa na lako bino hudib dalam keadaan gasin. Lako gasin, purmoh gasin. Bak sabah hura nukun de purmoh mak lako hai cubang. Ni dia dengar dia mentang? Dia? Hai cubang kan nutupu de dronu Nabi Allah Musa jen pegah habangan Allah. Betul gitu lako pekot teman. Itanya uranya han ikhli tak puasa. Masa ati bulun tak puasa. Kadang-kadang si tiga minggu tak pajuh makanan, si bulan hana tak pajuh. Kadang-kadang si uro tak pajuh makanan, si tiga minggu pitan tak pajuh. Jino tak bodoh tanya bandua, tajak merumpak dengan Nabi Allah Musa. Tayu pegah bak Nabi Allah Musa, tayu pegah bak Allah, tanya berlebih kaya di Allah. Gebodoh teman dua ke?
Bedah duk lakon dengan perumah, jak merempak dengan Nabi Allah Musa. Watai katruk bak remah Nabi Allah Musa, kekun dia urut gantinya Musa. Nabi doa tiat bak Allah, Allah benar beri kaya keluh. Bedah Nabi Allah Musa berdoa bak Allah. Nabi lakai bak Allah, ya Allah, hamba dron umat lun, ya Allah. Dilakai awaknya buhudib dalam keadaan kaya. Allah nukun bak Nabi Allah Musa, Musa. Aci tanya siat bak hamba lun umat gata Musa. Jud long bi kaya kawaknya tapi lam jangka titun kiban. Bedah Nabi Allah Musa ni arumpak tu. Hai urga tinhan. Gepegah di Allah, Allah gebi kaya ke gata. Tapi lam jangka titun kiban sanggup. Gekun dia urga sinyan Musa. Ikamu adak melimang belum sanggup. Singkat kata, singkat cerita mak. Dia urga sin bunuh kakaya Nabi di Allah. Kakaya lam sekejap kaya. Harta kok jai binatang, kok jai mak kaming, kok belum kaming. Bakwa tegaknya kakaya mi, nejok harta, nebantu kepada fakir miskin. Nejok kanak yatim, nebi kepada orang-orang yang de. Nejok kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga nekalan de Nabi Allah Musa, mak kadua tun, orangnya manteng kaya-kaya, hana negasin. Sedangkan nejanjikan de Allah, orangnya kaya lam jangka titun. Bedah Nabi Allah Musa nak tanya ba Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Saidi, ya Maulana. Hamba dron, ya Allah, umat lun yang nejamin de dron kaya titun, ya Allah. Tapi huronyo kadua tun kok manteng kaya-kaya, ya Allah. Pun jawab di Allah mah. Musa, ada yang kata pegahnya Musa betul. Tapi buta tepu de kata wahai Musa. Bahkan umat kata long tamah-tamah kekayaan ke awaknya dengan sebab awaknya ditim mesedekah mak tangga kakurung je tangga ure nadu dah mendang ni de kau jun ah mute ujun mak kam noro kago. Kamu nak kaya mendang makan ujungnya wujud kesaksi di hadapan Allah. Tanya cinta ke Nabi Muhammad. Amin. Nah awak tak mahu syurga. Yang baik sembah. Baju. Rupanya menyotate sedekah harta utama dia. Yang kedua hikmah daripada sedekah. Dawa'ul lil mardi. Jud kuubat bagi orang sakit mak. Itanya uronyo na penyakit bak tubuh abih doktor tamuruk tarumpak abih menteri tarumpak penyakit galam nepu pulih di Allah. Rupanya mak sedekah ubat yang paling ampuh untuk menyembuhkan segala penyakit. Masa Saidina Ali itu so Saidina Ali ni. So Saidina Ali. So pegah lah kolo. Umar Uthman Saidina Ali Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli Ya Rasulullah janjongan kami Tuan Fatimah binti Rasuli Ya Rasulullah janjongan kami Saidina Ali mak bak tabahura Saidina Ali ni wa rumah begitu Saidina Ali tu rumah netamang lakama banekalan Siti Fatimah mak kata ada tempat dalam keadaan sakit neputo di Saidina Ali bak Siti Fatimah wahai rumah lun Fatimah sakit dunia. Geseot Siti Fatimah Ali betul sakit lut. Getanya de Saidina Ali bak permoh de yang sakit wahai Fatimah dalam keadaan gata sakitnya ku hawa tu. Nyane kadang Saidina Ali. Saidina Ali wate permoh ge sakit getanya ku hawa. Ti Ali getanya wate de sakit natam ge ku hawa. Natam. Wate ge u getanya kate kamu ungkap-ungkap ho temak ai nah hawa tu tadi. Datang ku tanya. Tala dua rata ku jenguk. Ya Allah, apa jam meninggal mantan kaya perih ni ke moh. Saidina Ali ni tanya Mbak Siti
Sadi Ali datang yang Siti Fatimah buah hawa tu. Geseot di Siti Fatimah Ali hawa dan buah kelima. Buah kelima abruk mak. Nyan yang hawa di Siti Fatimah. Siti Fatimah. Nebodoh Sadina Ali lejak atuk upasan niak minta buah kelima. Niak belah buah kelima di Sadina Ali. Begitu Sadina Ali ne belah buah kelima mak nebodoh nebuah. Dalam perjalanan Sadina Ali tengah-tengah nebuah buah kelima. Merumpak duk dengan sida orang tua kata duk bak binih jalan biara tebuan ulangit. Netron Sadina Ali ada gudah netanya bak orang tuhanya abu pakan lemah dan geseot orang tuhanya Ali sakit lo. Puhawa nabu bah kelima. Ingat Sadina Ali Siti Fatimah hawa bah kelima. Deuran orang tuhanya pi hawa bah kelima kibancaran. Menyotajuk ke urung tuhanyo hana ke purmo menyotapua ke purmo hana tajuk kurnyo Nabi Muhammad pengih ne tingat de Sayidina Ali haba Nabi sikret wala turaddu saila walau kanal farisa han ge bitula urung melake walau urung melakenya ge ilang moto han ge bitum han ge pengut urung temanyang walaupun urung temanyangnya gedung atu honda kon lagi akai gedunyo. Menyo akai gitanyo truk awak dari kampung luar mutundung dari biru lunjak kena. Hana nonton nama to nong tanya bak kedai kopi rumah tungku Ibnu Sa'dan pada. Padai ikut di pak aku di hujung je nunggu. Ite yang dengan kepu kapungut bak anai truk. Apa anai truk nama to? Padai kan menangi Nabi wala turaddu saila walau kanal farisa. Han ge bitula urung melake walau urung melakenya ge ilang moto. Han gebi pengut urung temanyang walau urung temanyangnya geek di atuh budak. Nyan kanan. Kakak necak simpulan di Sayidina Ali menunjuk tu kurung tuhannya. Kejuk. Bah lima kurung tuhannya. Dia bedah Sayidina Ali nuwok. Dalam keadaan wajah pucat, wajah gelisah. Dodok pintu. Gedok-dok pintu di Sayidina Ali. Assalamualaikum. Bedah Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Banekalan de Siti Fatimah wajah Sayidina Ali pucat mak. Pucat wajah Sayidina Ali nutanyang de Siti Fatimah. Wai Ali suami lun pakan wajah pucat tak. Pakan gelisah, pakan gundah. Geseot de Sayidina Ali wahai isteri lun. Boh lima yang kata hawa hanale kalunjuk kurung tuha yang hawa boh lima. Geseot de Siti Fatimah Ali suami lun benutupu de drone Ali bakwate drone jok boh lima ku urung tuha yang hawa boh limanya Allah nepegade hawa yang nabak lun wahai suami lun bakwate drone jok boh lima ku urung tuha yang sakitnya Allah nepepulih penyakit yang nabak lun nekalan mak pulih penyakit Siti Fatimah dikarenakan Sayidina Ali nemosede nama sedekah. Maka dia orang kecil dan menyenang penyakit bak tubuh hana pulih-pulih habis doktor kata ubat. Maka ubat yang paling ampuh untuk menyembuhkan segala penyakit iaitu sedekah. Tangka berat. Tak sambung tiga bunga macam ni. Ha? Tiga bunga tak sambung macam pan pian dah sambung malamnya. Ira mangak ina anak bulu juga kami bulu juga. Yang pegah habat tungku bu. Yang dengar urung bu. Kajut. Hai dakwah mesti wujud di mana ye nya ada han agak be utau tahu ju. Kipa dan nak upah nak kau ju mena tak upah sagonyo tinggal sagoje. Pak sagoje lagi urung ka urung kun. Sayang ada gen yatim. Ku janda tak boleh bu. Janda bolong. Oh. Kena. Tapi orang kampungnya cari-cari je dulu. Alih malam nyotok. Oh. Tak ada bunga hiburan dulu. Telu cari-cari yang muda tak ganteng-ganteng. Ya bu. Ganteng-ganteng yang muda. Yang muda ganteng-ganteng. Hai urung tua tuha mantang tari daerahnya. Nyantung tari. Mantung urung tuha tari. Macam cok. Sang na cina tamah sama tu, mahu. Pembeli, padu jalan mele no. Mang belah.
Bud anak agam te orang bud. Bilang-bilang bah sawit. Padung ne anak bah sawit baru berempat jalan mi membelah manya bud te orang weng ci. Keempat mi. Ya. Yang pertama ngetama sedekah Allah ne tamah kekaya. Yang kedua ngetama sedekah Allah ne pupulih punya. Yang kelima yarfa'ullahul bala'a. Dengan gutanyo tatim mesedekah mak Allah ne puji oh bala bak gutanyo. Bala ba anu, bala ba harta, bala ba rumah tangga ne puji oh di Allah dengan berkat sada. Masa Nabi Allah Sulaiman mak. Bak masa Nabi Allah Sulaiman bak taboh kampung mak bak kampungnya na rumah. Kebetulan iku rumahnya di timoh tiba bak kaya dicung bak kayanya mak dipegat sabah umpung dicem lehi pegat umpung dia dicem mutua yang meidoh dia bah itu bah lampu gekandan tu dia urinang bak bak rumahnya dekandan dicem kai tu bah bedah urinangnya dekun bak lakon wahai cubang ate dong kandan sang dicung bak mamplamnya kai pegat umpung dicem dan kemudian kai tu bah ilung hawa nung kebah dicemnya. Man tanya uragam ke sayang tak ke lakau? Tengah-tengah urinang hamil kadumpu hawa tu kan? Janjan hawa tu ni beku hawa tu. Datang hawa beku mak. Bek hawa-hawa beku mi menyogu tanya tengah hamil hawa beku bahaya. Pekan bahaya tunggu atai raya anu atan yatim biataji. Atan fakir miskin ataji. Atam lasa ataji. Atam semuji ataji cit. Atai nang bale pi ataji. Atam masyarakat ataji mendupnya nak anggap aju majamun hawa beku. Ikai aku buka handa. Pokok nak ken. Nai no. Ino mesti. Ah, dah nai no hanjur. Kai la mi. Kaku bodoh tu uragam yang ge tu cung kaye ma. Lug e ucung kaye ge cak te bodi cem ge cak ke promo. Di dicem mutua-tuahnya tengah-tengah hipo senang-senang hatimi kira-kira ikun kalau hatiku tanya selalu berinanglah air mataku akan ku cari walau ke mana luk idang atu pak mamplam baju lampung boh kakada ya Allah kakada bawa teboh kakada ibu dah dicem jawab Nabi Allah Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman. Ila nuranya sedih datar wahai Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ditanya dicem makan taklik makan tambah putra masalah. Wahai Nabi Allah Sulaiman bak kampung pulan ikur rumah pulan dicong bak kaya nopo.